Baik, Imam An-Nawawi kata bagi orang yang berzikir sepatutnya dia berada dalam keadaan yang paling sempurna. Ha, maknanya orang berzikir ni ada keadaan dia yang biasa-biasa, ada keadaan yang sempurna, ada keadaan yang tak sempurna. Semua ada memberi kesan kepada pahala zikir. Ya. Semua memberi kesan kepada pahala zikir. Fa in kana jalisan fi mawdi', kalaulah dia duduk, eloknya dia dalam keadaan duduk dan menghadap ke arah kiblat. Ha, macam tuan-tuan sekarang ni lah sedang menghadap ke arah kiblat. Masa ni cantik untuk berzikir. Kemudian cara yang paling sempurnanya apa? Wa jalasa mutakhashian mutadhallilan bisakinatin wa waqar. Hendaklah dia dalam keadaan duduk dan khusyuk. Khusyuk. Khusyuk maksudnya macam mana? Khusyuk ini kalau dalam bab solat, apa nama tu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an pernah menegur seorang lelaki, ya, yang bila tengah solat itu terhangguk-hangguk dia, terhangguk-hangguk gini kan. Ha, maka Umar kata kalau seorang tu solat khusyuk-khusyuk tu tempatnya ni dalam hati. Ya. Baik, maknanya khusyuk ni ada dua. Khusyuk yang pertama, khusyuk tu khusyuk hati. Hati dan pemikiran. Maknanya kita punya pemikiran tu fokus kepada Allah sahaja. Bukan berkecamuk fikir pasal basuh pinggan belum lagi, basuh baju belum, sidai baju belum, lepas tu fikir Allah Maha Besar, kemudian masuk balik basuh baju. Tak. Dia fikir fokus Allah. Okey. Khusyuk yang kedua, khusyuk anggota namanya. Masa zikir pun sama juga, yang disebutkan oleh tabi'in yang hebat namanya Sa'id Ibn Musayyib. Dia kata, "Lau khasha'a qalb la khasha'ati jawarih." Kalaulah hati seseorang itu khusyuk, anggota dia pun khusyuk. Ha, macamlah tuan-tuan, kalau tengok cerita yang tuan-tuan minat, tengah pula adegan suspend, terpaku kita tengok tu. Betul? Disebutkan terpaku itu maksudnya khusyuk. Tubuh kita tak bergerak. Kunyah pun terhenti sebentar kalau tengah makan tu. Ha, itu maknanya khusyuk. Maknanya sekarang ni, keadaan zikir yang paling sempurna yang dituntut adalah kita duduk dan senyap. Senyap maknanya tubuh kita tu tidaklah melonjak-lonjak. Tapi tubuh kita mutakhashian, tunduk, senyap. Dan bisakinatin wa waqar, dalam keadaan tenang, bukan macam cacar marba. Cacar marba tu macam mana? Berdiri, melompat, break dance. Contoh kan, break dance pula lagi, buat pula apa nama tu, tongkang terbalik sana sini, kepala pula macam ni, serban sampai jatuh, kupiah pun tercabut, janggut pun tuhuyung hayang. Itu bukan keadaan yang akmal sifat. Sebaik-baik sifat, Imam An-Nawawi kata mutakhashian mutadhallilan bisakinatin wa waqar. Kemudian mutriqan ra'suhu ma'ra'sahu, tunduk kepala. Ya, mutriqan ra'suhu, dalam keadaan tunduk kepala, tunduk senyap sunyi, memang fokus tenang gitu. Itu zikir yang paling hebat, bukan tunduk angkat, tunduk angkat, tunduk angkat, tunduk angkat sampai tabuk kupiah. Ha, lepas tu macam orang kena histeria, bukan. Boleh tak nak macam itu? Boleh, itu cerita lain. Boleh tak zikir sambil menari? Itu cerita lain. Tapi cerita kita adalah yang paling bagus, kita tak menari lah. Sebab disebut oleh An-Nawawi, tunduk senyap, fokus. Ha, gitu. Kan? Ha. Kalau kita tengah khusyuk baca Quran, khusyuk baca Quran, seronok sangat baca Quran. Ada tak orang baca Quran sambil terkinja-kinja? Ada? Baca Quran tu, dekat masjid, sambil terkinja, berlompat-lompat. Ha? Rabbana atina begitu. Ada? Bagus ke gitu? Itu mau fitnah kepada pembacaan Quran. Kan? Kepala kepada zikir adalah Quran. Kalau kita sokong orang zikir sambil menari sebagai satu perkara yang bagus, boleh cerita lain. Boleh memang zikir boleh belaka. Tonton tengah tidur, tengah berenang, semua boleh zikir. Tapi poin dia, perlukah kita nak dorong orang untuk berzikir sambil berenang?
Berenanglah sambil berzikir. Buat majlis. Kita baca Quran pun kita tak melonjak terkinja-kinja. Baca kalam Allah. Baca kalam Allah. Walau khusyuk macam mana pun, Imam Nawawi kata maknanya tengah zikir tu tunduk. Maknanya baca Quran pun tunduk. Kalau goyang pun, goyang sekadar keselesaan kita. Goyang sikit. Yang itu boleh lah. Tamayala, tamayul sikit-sikit. Ini okey. Kan? Boleh lah tu. Bukan nak terkinja-kinja, kepala hana atas, ke bawah pula ke atas, sampai ke pusat tu. Kan? Lepas tu dengan suara yang kuat. Contohnya kita baca Quran, suara kuat sangat. Kalau dalam terjadi imam, tak apa lah. Ini kuat sangat, zikir dengan suara yang sangat kuat. Sampai orang budak-budak takut. Kan? Bagus ke lagu tu? Kan? Boleh tu cerita lain. Boleh tu sebab dah tak terkawal. Orang kata dah sampai mutawajib. Dikata ahli sufi. Iaitu dalam keadaan tak terkawal. Kalau tak terkawal, dia tak ada hukum dah. Dia dah kira macam orang gila lah. Orang gila, dia tampar orang pun tak kena hudud. Dia bunuh orang pun tak kena hudud. Dia gila. So, apa nak cerita boleh? Memanglah boleh. Dia dah gila. Kan? Tapi kita cerita yang tak gila, yang sengaja buat. Kan? Jadi, boleh tak kita baca Quran sambil terkinja, melompat, break dance? Tak ada, tuan-tuan. Boleh, memang boleh. Tapi itu bukanlah tanda khusyuk. Okey? Boleh tak orang tengah solat, dia zikir hebat sangat tengah solat, sedap sangat solat dia, dia break dance sambil solat? Boleh tak? Buat apa? Tak ada pernah nampak orang sufi dia break dance sambil solat sebab sedap sangat. Solat itulah bapa kepada segala zikir. Kan? Ini zikir la ilaha illallah, dia boleh break dance. Tapi zikir tengah solat, tak break dance pula dia. Tak sah, takut pula dia, tak sah. Kan? Tapi mazhab Syafi'i je yang tiga kali gerak tu tak sah, tuan-tuan. Mazhab lain sah. Sebab itu kita nak bincang, yang patut kita sokong, bukan sokong, yang patut kita dorong orang buat adalah yang tenang. Itu lebih nampak macho pada orang bukan Islam. Nampak macho tu. Orang bukan Islam tengok, oh, Islam ni nampak memang tenang. Tenang. Kalau orang bukan Islam, dia nak masuk Islam, dia tengok orang Islam berzikir sambil melompat kinja, dia pun jadi peling kepala juga. Kecuali dia, kalau dia tu kaki disco, dia sukalah. Oh, Islam ni nampak ada sama macam aku. Okey kat ni. Jadi tak best dalam situ. Nadi fitrah kepada Islam. Sedangkan An-Nawawi, ulama besar Syafi'i, menyebut zikir yang terbaik zikir dalam keadaan duduk. Bukan berdiri, duduk badan begitu-gitu, lepas tu sampai melompat-lompat, dah tak. Tunduk kepala. Walau zakara ala ghairi ahadhil ahwal. Nampak? Tapi kalau Imam Nawawi kata, kalau ada orang dia berzikir tanpa dalam keadaan yang tadi, tak duduk, tak tenang, nampak? Jazah, harus. Harus memanglah harus. Kita tak kata haram pun. Boleh nak break dance pun, boleh nak sambil berenang, sambil naik kuda, sambil main bola sepak zikir. Boleh. Apa tak boleh? Boleh belaka. Tapi adakah itu yang terbaik? Kita nak bincang yang terbaik. Maka, jazah wala karahata fi haqqih. Dan tidak ada makruh kecuali yang membawa fitnah. Yang membawa fitnah, mazhab Asy-Syafi'iyah yang muktamad, haram kalau zikir itu sambil joget dengan jogetan wanita. Bencong namanya. Ini disebut oleh Izzuddin Abdul Salam dalam Qawaidul Ahkam dan ramai lagi lah. An-Nawawi pun sebut. Yang kedua, kalau dia tu bergoyang dengan goyakan macam orang histeria gila pun tak boleh. Mazhab Syafi'i kata. Tapi kalau goyang sikit-sikit gini, ini tak ada apa, tuan-tuan. Tak ada apa-apa, gini ke depan, tak ada apa. Itu dia haruskan. Malah kalau dia goyang macam histeria itu tak sengaja pun tak ada apa-apa. Dah kata tak sengaja sebab dia dah hilang akal dia sebentar kerana terlampau khusyuk, contoh. Itu pun tak ada dosa. Tapi kita tak maulah menjadikan dia sebagai satu perkara yang kita nak capai. Sebab yang kita nak capai adalah zikir yang tadi, yang senyap, cool, diam, gitu. Kemudian, lakinna in kana bi ghairi udrin kana tarikan lil afdal. Kalaulah dia buat zikir dalam keadaan yang tidak tenang tadi, tanpa sebarang keuzuran, kana tarikan lil afdal, dia telah pun meninggalkan cara zikir yang paling baik, kata An-Nawawi rahimahullah.